lagu ini bagus banget. Saya yakin sama ini. Bagi penggemar Glenn Fredly, tentu sangat mengharapkan film satu ini segera tayang di bioskop. Seperti diketahui, penyanyi Glenn Fredly, Deviano Latuihamalo adalah salah satu penyanyi punya nama yang kepergiannya meninggalkan duka, bukan saja istri dan keluarga, tetapi juga para penggemarnya. Memasuki tahap akhir produksi, film Glenn Fredly The Movie akhirnya merilis poster dan trailer film Glenn Fredly The Movie, persembahan Time International Film. Teaser poster dan trailer yang dirilis pada Rabu, 24 Januari 2024, menggambarkan perjalanan emosional Glenn Fredly melalui peran-peran perempuan yang signifikan dalam hidupnya. Martino Leo, yang berperan sebagai Glenn Fredly, dan Bucek, yang memerankan ayah Glenn, sebelumnya telah diumumkan sebagai pemeran utama. Keterlibatan Ruth Sahanaya, diva Indonesia yang berperan sebagai mama Bung Glenn, menambahkan daya tarik di film ini. Sosok Martino Leo sukses membuat istri Glenn Fredly sampai terharu menyaksikan akting dari si pemeran utama. Pasalnya, Martino Leo menjadi pemeran utama dalam film tersebut. Ia memerankan sosok Glenn Fredly dengan segala drama yang terjadi dalam kehidupannya. Sejak kepergian sang popstar Indonesia pada tahun 2020 lalu, membuat penggemar begitu rindu dengan sosoknya. Terlebih saat Glenn Fredly meninggal begitu mendadak. Glenn Fredly meninggal dunia pada Rabu, 8 April 2020 pukul 18.00 waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit Setia Mitra, Fatmawati, Cilandak Barat, Jakarta Selatan pada usia 44 tahun. Ia meninggal dunia akibat penyakit meningitis yang dideritanya. Teaser berdurasi 1 menit menampilkan rentetan cuplikan perjalanan bermusik Glenn Fredly di satu sisi dan romansa hingga pergulatan kehidupannya di sisi lain. Cuplikan singkat itu menjanjikan sajian biopik yang kuat, juga hangat berkat sentuhan lagu Januari yang memenuhi teaser trailer. Sutradara Glenn Fredly The Movie, Lukman Sardi mengatakan, film ini menyajikan sosok dan perjalanan Glenn secara luas, mulai dari sisi bermusiknya, sisi percintaannya yang melibatkan sejumlah nama-nama perempuan dalam hidupnya, serta sisi kehidupan pribadi dan keluarganya. Menurutnya, perjalanan dan sosok Glenn yang luar biasa menjadi kekuatan bagi film ini. Sosok dan cerita itu diharapkan bisa menghangatkan hati banyak orang ketika dituangkan ke dalam film yang dibuat dengan sepenuh hati. Ada beberapa pemeran wanita di film ini. Di antaranya ada Zulfa Maharani, Alisa Abidin, dan Sonia Alisa juga turut menyuarakan antusiasme mereka dalam mengambil bagian dalam proyek ini. Mereka mengakui sebagai penggemar Glenn Fredly dan mengungkapkan kegembiraan mereka atas kesempatan ini. Zulfa Maharani, yang berperan sebagai Mutia Ayu, mengungkapkan bahwa ia telah mendapatkan restu dari istri Bung Glenn untuk ikut berperan dalam film ini. Antusiasme yang sama diungkapkan Martino Leo, yang memerankan sosok Glenn Fredly di film ini. Ia mengaku merasa terhormat bisa memerankan sosok tersebut. Tidak saja karena karya-karya yang diciptakan, namun juga sosoknya sebagai manusia yang menginspirasi. Untuk mendalami sosok Glenn, Martino membeberkan prosesnya. Ia menggali sosok tersebut dari banyak orang yang kenal dan dekat dengan almarhum. Di sisi lain, Leo juga mesti melatih aksennya untuk menghadirkan sentuhan aksen khas Glenn. Menariknya, film Glenn Fredly The Movie ini menjadi debut akting bagi penyanyi senior Ruth Sahanaya yang didapuk untuk memerankan karakter ibu dari Glenn Fredly. Keterlibatan Ruth tak terlepas dari latar belakang kedekatan dirinya dengan sosok Glenn Fredly sebagai sesama musisi dan sebagai dua pihak yang saling memberi inspirasi berkarya. Untuk film ini, belum ada jadwal tayang dari film yang diangkat dari kisah nyata ini. Hanya ada tulisan In Cinema Soon yang tertera di poster dan teaser tersebut. Yang pasti, film ini tayang di tahun 2024. Kita masih menunggu jadwal perilisan tanggal resminya dari pihak produksi.
Nah, itulah informasi singkat seputar film Glenn Fredly The Movie. Apakah kalian tertarik dengan film yang satu ini? Silahkan komen di bawah. Terima kasih sudah menonton video ini. Pastikan kalian tidak ketinggalan video terbaru lainnya dengan cara mensubscribe channel Phone News dan share ke teman-teman kalian agar kalian tetap terupdate seputar dunia perfilman dari channel Phone News. Jangan lupa kirim super thanks sebagai bentuk respect agar channel Phone News lebih semangat lagi upload video terbaru. Sampai ketemu di video selanjutnya dan selamat beraktivitas.